Hai people, selamat datang di Instrumen Bass Beast Boost Bahasa Basi Bagus bersama dengan gue Richard Fleer. Lagi-lagi, tapi kini ku sadari cinta tidak harus saling miliki. Sebentar, ini kayaknya ada yang lagi latihan di practice room. Sebentar, wah, daripada penasaran, langsung aja kita samperin ya. Halo, aduh, wah, bagu banget ya, aduh, sorry. Wah, udah ada Ashanti dan juga teman-teman dari Hijau Musik. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu kali ya. Aku mau sapa dulu dari Bunda, gak apa aku pakai Bunda ya. Gak apa aku sambil duduk ya. Iya, it's okay, gak masalah. Mungkin boleh nih untuk pertama-tama dikenalin dulu. Ini kan karena kan dari Hijau Musik. Jadi aku sekarang punya manajemen artis, udah dari lama sih sebenarnya. Cuma yang ini artisnya baru-baru. Ada Syafril, ada... Tak pernah terpikirkan semua ini berakhir. Ada Ira. Cinta aku, ada Carmen. So jatuh cinta aku, dan ada Indi. Larutkan aku dalam tawamu, terbangkan aku. Sebentar, ini mungkin in people bertanya-tanya nih ya, mana yang masih single nih mungkin? Aku. Semua single. Nah, ini tuh gas langsung ya. Di Hijau Musik semuanya single. Semua single. Lepas album ya. Mantap. Nah, Bunda aku mau tanya nih, gimana sih awalnya bisa ketemu dengan para talent-talent ini yang memiliki talenta yang wow gitu loh. Gimana caranya? Jalan aja ya, ambil. Jadi ketemunya di jalan. Ambil. Jadi waktu kalau mereka kisahnya beda-beda sih. Jadi kayak misalnya mereka ini dua, aku ambil dari ajang pencarian bakat di daerah timur waktu itu di Morotai. Kalau Indi ya ini nemu dua ya. Ini beda. Jadi ini ajang pencarian bakat yang dua ini nemu. Lagi makan seblak gitu. Enggak, tapi mereka berdua aku ketemulah dalam perjalanan aku tiba-tiba ketemu sama mereka berdua. Gitu. Jadi mereka berempat ini ketemunya di waktu yang berbeda-beda kecuali si berdua ini. Ah, I see. Nah, kan dari Bunda, sekarang aku mau move on dulu nih ke teman-temannya nih. Genrenya juga beda-beda. Jadi beda-beda juga. Oh, oke, okay. Berarti tanya sendiri sama mereka. Siap. Aman. Nah, aku mau pindah ke teman-teman dulu. Kayak dari dulu aja, Bro ya. Boleh. Nah, dari mukanya tahu enggak dia alirannya apa? Kurang tahu juga ya. Bagaimana? Sama nih. Secara musikalitas kamu pasti tahu dia alirannya apa. Aduh, apa bro? Secara fisik, maksudnya secara tampilannya kok. Secara fisik. Ketawa. Oh, jago loh. Ketawaan. Cocok kamu ada di acara musik, iya. Mantap. Nah, mau tanya, sebenarnya saya pertanyaan sama aja semuanya. Cuma mulai dari yang ini dulu ya. Kenapa sih mau bergabung dengan Hijau Musik gitu? Dijanjiin apa sih, bro? Ya, gue jawab. Ya. Pakai mic, bro. Oh, iya. Ya. Biasa nyanyi pakai ini. Clip on. Kayaknya gue jawabnya pakai pertanyaan aja. Siapa yang nggak mau? Oke. Boleh. Anak kayak aliran senja gini. Gini banget ya pasti. Kita harus beda lo jawabannya lo ya. Beda. Oke. Siapa yang nggak mau gitu jawabannya? Itu jawabannya. Oke, singkat, padat, dan juga jelas, in people. Sekarang ke kamu. Apa nih pertama? Aku jadi deg-degan. Tenang. Ngomongin dikit aja, men. Keep calm. Jadi kan ini kalau nyanyi bagus, kalau ngomong dikit irit gitu ya. Bukan dikit irit, tapi kayak kayaknya cuma orang berantem karena kan dia. Boleh. Kira-kira apa nih? Kenapa mau bergabung di Hijau Musik dan juga kira-kira apa sih yang dijanjiin gitu? Jadi awalnya tuh emang gak kepikiran sama sekali akan masuk di manajemen ini. Cuman gak tahu ya, udah emang jalannya kali aku masuk sini. Jadi ya bersyukur aja. Amin, mantap sekali. Sebenernya mau alirannya emang
Aku aliran sesat. Bukan sadar. Kayak gimana? Aku alirannya ini lebih ke pop rock. Pop rock. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke Kak Ira. Halo, aku Ira Thais. Jadi, pertanyaan pertama dulu, aku alirannya adalah pop ballad. Pop banget kalau dia. Banget. Kan pop ballad. Mellow-mellow banget. Suaranya pop sendu. 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 Kita semua suka ya. Bener, semua suka pun. Alasannya aku masuk hijau music, aku sama kayak Bang Indi, karena siapa yang gak mau, karena ada kesempatan juga dari Allah dan dari Bunda Ashanti dan Mas Anang juga, jadi ya siapa yang gak mau sih aku terima banget. Mantap. Boleh. Syahril bro. Safril. Let's go. Sama juga. Saya Safril, aliran saya R&B. Pop yang kedua ya mungkin udah jalannya di sini ya, jadi ya jalannya aja, semoga rezekinya di sini. Amin. Mantap. Nah, masing-masing kan udah punya single nih sekarang nih ya. Aku mau tanya, apakah single itu emang kasarnya itu kayak mewakili karakter dari kalian masing-masing? Ya. Ya? Banget kalau ya, banget. Ya, kayaknya jawabnya kayak iya. Ya, oh, ya. Lagi bersemangat ya. Iya, benar. Ya? Iya. Iya, iya, iya. Single pada dan jelas. Oke, mantap. Nah, kita akan main games dulu. Kita akan main game singkat. Jadi aku akan sebutin satu kata. Nah, dari kata tersebut nantinya akan dinyanyiin. Semisal seperti ini. Richard bilang sempurna. Kau begitu sempurna. Aku enggak mau nyanyi lama-lama, takutnya kopi-kopi rusak semua di sini ya. Kalian aja yang nyanyi ya. Oke, udah siap semuanya? Bisa tadi barusan. Makasih loh. Kapan lagi gue dipuji, weh. Seneng banget gue. Yes. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari Bunda terlebih dahulu. Siap, Bunda? Oke. Ini pasti gampang. Katanya adalah mantan. Hati-hati, jatuh hati kepadaku. Kukira kau mati rasa, ternyata rasanya masih ada. Yeay. Yeay. Aman. Apa? Emang di lagu itu enggak ada kata-kata mantan. Oh, oke. Okay. Oh, yang ada kata mantan. Ya, tadi masukin ya tetap. Masukin. Oh, mantan. Mantan yang kata lagu yang ada mantan apa sih? Gua enggak ada mantan. Enggak ada. Semua lagu tuh mantan terindah enggak ada ada enggak mantan? Gimana? Bagaimana? Mantan terindah yang selalu ku rindukan. Mau dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. Aku di sana, aku di sini, meski hatiku memilihmu. Mantap. Kok main mantan enggak ya? Ada mantan sih? Enggak ada pun ada. Iya, enggak ada. Mengisyarkan bae mantan, Bu. Iya, kagak ada lirik mantan loh. Kita baru sadar. Baru terjadi aku dengar. Enggak apa-apa, kadang-kadang juga bisa sama melirik. Iya. Yeah. Oke, okay, selanjutnya. Indi, ready? Indi? Katanya adalah sakit. Sakit. Sakit hatiku. Oke, sip, next, Carmen. Katanya adalah satu. Satu untuk semua. Boleh. Satu
katanya adalah wanita. Wanita terbahagia di dunia bersama kamu, ku jadi tahu artinya waktu lebih berharga dari harta di dunia. Yeah. Lagunya BCL. Okay. Aku wanita. Itu lebih gampang. Iya pula. Tapi bagus, cepet ya. Boleh, boleh, keren, 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 keren. Oke, okay. Last but not least, brother. Kayak gampang-gampang kak. Gue gak tau ini gampang atau enggak. Susah berarti. Cuman habis ini kan pulang ya. Yaudah, pulang. 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 Jalan yang jauh, jangan lupa pulang. Pesan-pesan yang na 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 na. Ya yang penting kan udah ada kata pulang. Ya oke oke oke. Mantap. Semua berarti aman ya guys ya. Aman ya. Oke. Nah, aku mau juga pertanyaan lagi kepada Bunda lagi, Bun. Kan ini 4 orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Nah, gimana cara bisa mendidik keempat teman-teman kita ini? Kan dididik udah di sekolah mereka. Sebentar, kita revisi pertanyaannya. Ya. Siapa yang bikin nih? Bukan mendidik, berarti kayak mengarahkan. Mengarahkan gitu ya. Ya alhamdulillah mereka berempat ini bisa diarahkan, gak yang ribet. Itu kan ada juga kadang yang gak bisa dikasih tahu, ngeyel gitu. Mereka bisa dan apa ya, mereka tuh kayak maksudnya mau berjuang gitu, karena kan mau jadi penyanyi itu gak gampang gitu. Aku kasih tau ke mereka bahwa gak bisa kamu hanya karena maksudnya sama kita terus kamu bisa langsung orang terima gitu, gak bisa. Kamu juga harus pembuktiannya ke diri kamu sendiri, terus nanti juga dari lagunya dan gimana eksistensi kamunya. Kamunya juga harus gak bisa terlalu berharap ke kita gitu. Kita ini cuma wadah, tapi balik lagi kalian sendiri yang harus mengeksplor diri kalian gitu loh. Kayak kalian harus latihan, kalian harus bikin konten, kalian harus ya sebisa mungkin kalian juga bisa harus jalan mandiri. Tapi kita juga dari manajemen bakal terus kayak mengarahkan, bakalan terus kayak menjadi apa ya, ininya mereka lah, untuk mereka bisa terus eksis di dunia musik gitu. Woo! Bunda Shanti, let's go! Gak apa-apa gitu maksudnya kan? Gak apa-apa ya? Karena kata mau motivasi, inspiring gitu. Kok gue excited ya? Dia yang let's go. Bagus loh, kalau orang kan terbawa, berarti kamu mendengarkan. Karena kalau orang gak mendengarkan, dia gak akan terbawa. Betul. Saat kamu ngedengerin, berarti kamu... Makasih lagi. Oke, last question ini ya buat hari ini. Kan di tahun lalu itu udah bikin showcase Born to Shine. Gitu ya. Rencana jangka pendek dan juga jangka panjang dari Hijau Musik kira-kira apa lagi nih? Kita akan bikin kayak photoshoot. Pertama kan aku belum photoshoot bareng sama artis-artis Terus kita juga mau bikin showcase lagi. Terus kita pengennya sih numpang di konsernya Mas Anang gitu kan. Jadi Mas Anang insya Allah tahun depan kalau berjalan dengan lancar mau buat konser. Dan aku pengen mereka bisa ada andil di konser itu gitu. Karena kan pasti mereka suatu kebanggaan lah Mas Anang, musisi yang punya 400 karya. Jadi 400 karya tuh kalau dibilang kekayaan intelektual yang luar biasa gitu loh. Jadi pasti mereka akan bangga bisa ikut apa namanya dalam konser tersebut gitu. Terlibat di dalam konser itu. Jadi ya mudah-mudahan aja dan kita bisa bikin showcase-showcase lagi pastinya. Amin. Semoga lancar terus ya buat teman-teman. Oke. Buat Indie Pearl, once again, thank you udah nonton pada hari ini. Dan juga yang pastinya thank you buat Bunda Asyadi dan juga teman-teman dari Hijau Musik. Jangan lupa dengerin lagunya ya, dengerin lagunya. Ya. Tadi juga aku udah dengerin dari Bunda, makasih. Ya. Aku punya mantan tadi. Oh iya? Iya, lagu-lagunya itu cukup gitu ya. Tertampar saya udah marah. Tapi aku tadi ngeliat kamu nyanyi lagu aku yang dulu, kamu tuh umur berapa? 23. Kok tahu lagu itu? Asik aja soalnya. Lah? Relate soalnya juga oh, kan. Oh, berarti langsung hafal gue. Oh, enggak gitu, enggak gitu. Tolong jangan dites, tolong jangan dites. Pernah dengar, pernah dengar. Kayak dia nyanyi lah, aku belum ke anak kecil ini tahu. Anak kecil, anak kecil. Aku masih kecil banget ya? Iya. Eh, bener. Udah gede, udah gede. Udah gede. Masih baby face? Enggak. Oke. Masih. Oke, maka dari itu, In People, jangan lupa untuk saksikan Instagram Music Group dan juga untuk stay tune di episode selanjutnya. Oke, thank you. In Today, In People.
Taylor Swift. Bye-bye.